Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat kan? Alhamdulillah ya, semoga sehat ya. Ini saya mau perlihatkan jenis pohon tin yang ada di sini, yaitu jenis LSU Gold Bapak Ibu. Masya Allah, ini lumayan genjah di sini. Ini dia, buahnya cukup banyak. Dan ini menyusul buahnya. Ini mulai berbuah itu di umur 5 bulan. Ya, saya ulangi lagi. Pohon tin jenis ini LSU Gold ya, ini LSU Gold ini mulai berbuah 5 bulan pasca saya nanam. Awalnya kecil. Dan sempat saya stek ya. Alhamdulillah keluar 2 cabang dan semuanya membawa buah. Alhamdulillah ya, semuanya membawa pentil buah. Alhamdulillah. Sempat kemarin stagnan berbuah, Bapak Ibu. Di sini sempat saya potong ini daunnya, tapi kemudian saya tambah pupuk. Alhamdulillah berbuah ya. Bahkan yang sudah ini saya potong ranting daun ini malah tetap bisa berbuah ini sepertinya ya. Ini calon buah. Biasanya kan enggak ya. Seperti ini enggak muncul ini. Ini enggak muncul tapi yang sebelah sini muncul. Cukup genjah Pak Ibu. Dan daunnya Masya Allah ya. Daunnya lebar sekali. Lihat. Wih. Ya. Lebar-lebar daunnya. Beda dengan tena. Nah, tena kan menjari ini ya. Kurus ya. Nah, ini ya, lancip. Tapi kalau ini LSU besar-besar. Insya Allah. Mantap. Kayak apa ya. PY ya. PY itu masih kecil itu PY itu. Yang lama udah kejual tinggal itu. Ini juga mulai berbuah lagi setelah stagnan. Ini alhamdulillah saya tambah pupuk, udah mulai pada keluar ya. Itu ujung-ujungnya pada keluar. Ini juga. Jadi ini jenis LSU Gold. Dulu pernah punya, mungkin 2 tahun yang lalu meninggal dunia. Saya beli lagi 6 bulan yang lalu saya beli. Umur 5 bulan sudah berbuah. Jadi ini sepertinya favorit ini ya. Saya lagi ini ya. Dulu memang sudah menjadi favorit karena warna buahnya hijau bagus, cakep gitu ya. Pernah lihat di video mungkin sebelum-sebelumnya. Dan ini saya memang mencari lagi karena waktu itu mati. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan ya. Insya Allah dengan izin Allah ya. Insya Allah ya. Itu Bapak Ibu sekilas tentang pohon tin jenis LSU Gold. Saya rekomendasikan untuk bisa dimiliki. Begitu kurang lebihnya, insya Allah kita nanti review yang lain ya. Yang jelas bagus batangnya, kuat kuat ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.